ketika fajar mulai menampakkan cahayanya beriringan dengan suara azan yang saling bersautan, masyarakat muslim Kalibening bangun, tergugah hatinya dan mulai berbondong-bondong menuju ke masjid-masjid dan musola-musola yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Kabut pagi di Kalibening menjadi ciri kehidupan sehari-hari. Namun dinginnya pagi yang diselimuti kabut tidak mendinginkan semangat, gairah, dan keinginan untuk maju masyarakat Kalibening. Mereka mulai menuju ke tempat kerja masing-masing. Di negeri atas awan ini, Kecamatan Kalibening, Muhammadiyah hadir dan menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan peradaban Kalibening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung ceritakan tentang sejarah singkat Muhammadiyah di Kalibening. Kenapa bisa eksis seperti ini? Yang pertama itu didukung dengan keikhlasan, yaitu dari kiai yang membawa ke sini. Setahu saya pada saat itu yaitu Bapak Mingun Hadi Sumarto dari pimpinan cabang yang pada saat mengikuti muktamar eksis mencari dana dari warga ke warga sampai kepada sopir-sopir angkot sehingga bisa memberangkatkan itu utusan untuk bermuktamar di Yogyakarta. Yang kedua kalinya setelah sampai saat ini, kenapa ada Muhammadiyah punya amal usaha seperti sekarang ini, yaitu pertama melihat besarnya Muhammadiyah itu ada perannya Bapak Haji Mawardi dari pimpinan pusat Yogyakarta yang punya cita-cita ingin agar di seputar Kecamatan Kalibening ini ada Muhammadiyah secara keseluruhan. Alhamdulillah sampai saat ini Muhammadiyah sudah memiliki ya kurang lebih itu 16 ranting dan amal usahanya yang saat ini menjadi dari sarana pendidikan yaitu dari MTS, SMA, dan ada MI-nya. Ini semua merupakan cikal bakal Muhammadiyah ini maju. Pertama, Muhammadiyah di Kalibening ini dulu warganya itu warga Nahdlatul Ulama. Tapi setelah Muhammadiyah itu berkembang, mendapat kepercayaan, karena amal usahanya itu jelas. Itu seperti ada wakaf dan ada infaknya untuk modal pembangunan-pembangunan baik ini gedung maupun untuk masjid-masjid yang ada. Muhammadiyah di cabang Kalibening itu sesungguhnya gerakannya sudah muncul sangat lama. Satu contoh misalnya pengajian yang sekarang menjadi pengajian rutin yang diikuti oleh ribuan jamaah bermula pada gerakan para orang tua kita dulu dirintis sejak tahun 67. Hanya pada waktu itu pengajian pesertanya adalah khusus pengajian pimpinan. Tahun 90 kemudian mencoba ada sebuah pemikiran bahwa ternyata Kalibening punya potensi untuk dikembangkan Muhammadiyahnya. Maka kemudian selama hampir 2 atau 3 tahun dilakukan upaya-upaya bagaimana memajukan Muhammadiyah. Ketemu jawabannya ada dua hal yang dilakukan yaitu yang pertama konsolidasi kelembagaan dan yang kedua adalah konsolidasi program. Konsolidasi kelembagaan dimulai dengan penataan cabang Muhammadiyah.
pengurus atau anggota pimpinan cabang yang tidak aktif, kemudian kita cari mengapa tidak aktif, kemudian bagi yang sudah pindah atau sudah meninggal dunia, kita ganti dengan yang baru. Kemudian alhamdulillah konsolidasi itu berjalan bagus. Kemudian yang kedua penataan ranting. Dari ranting seluruh pengurus yang tidak aktif, kita coba datangi, kemudian kita aktifkan. Bagi mereka yang sudah meninggal atau pindah, kemudian kita ganti. Nah, ternyata konsolidasi kelembagaan yang sangat sederhana itu selesai, kemudian kita akuti dengan yang kedua adalah konsolidasi program. Pengajian pimpinan yang sudah berjalan sejak tahun 67, kemudian kita sepakati menjadi forum pengajian keluarga besar Muhammadiyah. Adapun pengajian pimpinan atau rapat pimpinan, konsolidasi pimpinan, kita geser dari Ahad Pon menjadi Jumat Wage. Dan lama-lama berkembang, akhirnya seluruh ortom bisa bersama-sama melakukan konsolidasi kelembagaan setiap Jumat Wage, tempatnya di Komplek Amalusa Pendidikan Muhammadiyah. Dari sana kemudian Muhammadiyah berkembang, ranting tumbuh, terus kemudian kegiatan-kegiatan lain juga menyusul. Ranting tumbuh, terus kemudian pengajian Ahad Pon yang sampai hari ini, insya Allah sampai yang akan datang, terus berjalan, berputar dari ranting ke ranting. Secara total sebelum berdiri cabang baru karena ada pemekaran kecamatan, Muhammadiyah Kalibening sudah memiliki 22 ranting. Dan hampir setiap ranting yang ketempatan durasinya kurang lebih 3 tahun sekali. Itu perjalanannya. Kemudian dari situ amal usaha yang lain mengikuti. Ada MI Muhammadiyah, ada Bustanul Atfal Aisyah, kemudian MTS Muhammadiyah direlokasi dari yang dulu tempatnya tidak mungkin dikembangkan berkat bimbingan dari almarhum Pak Haji Muhammad Mawardi dari Yogyakarta, kemudian dibelikan tanah dan sudah dibangun cukup representatif. Kemudian tahun 90 mendirikan SMA Muhammadiyah. Juga sudah dibangun, muridnya alhamdulillah sampai sekarang cukup bagus. Kemudian akhir 97 Muhammadiyah di Cabang Kalibening mendirikan Baitut Tanwil Muhammadiyah yang sekarang alhamdulillah bergerak. Nah, kemudian ternyata sambutan dari masyarakat sungguh luar biasa. Mengapa bisa seperti itu dan perjalanan pengajian sudah sampai hari ini terus berkembang? Karena kuncinya kebersamaan. Berkat perjuangan yang tidak mengenal lelah, bahkan para pendahulu Muhammadiyah mengorbankan harta dan jiwa mereka, maka Muhammadiyah Kalibening tumbuh dan berkembang sangat pesat dan mempengaruhi mayoritas kehidupan kota Kalibening. Mayoritas masyarakat Kalibening berprofesi sebagai petani dan pedagang. Jiwa bekerja keras, rela berkorban untuk mewujudkan hasil ternyata berpengaruh bagi tumbuh dan berkembangnya Muhammadiyah di negeri atas awan ini. Gunung, tapi karena komitmennya pengurus, ikhlasnya pengurus, alhamdulillah bisa berjalan sampai hari ini. Amal usaha daripada Muhammadiyah terus ada peningkatan dari MTS Muhammadiyah 1 sampai jadi Muhammadiyah MTS 2 dan SMA BTM yang tadinya sahamnya 25.000
Alhamdulillah sampai hari ini aset sudah hampir 30 M dan bisa mendukung untuk kegiatan Muhammadiyah Cabang. Dan Muhammadiyah Cabang merintis lagi membuat PKU Muhammadiyah. Insya Allah itu diawali dengan modal nol, dengan konsekuensinya pengurus, panitia, masyarakat mendukung secara penuh, antusias, dan tidak lupa pula itu dana yang dari masyarakat cabang Kalibening itu hampir 1 M. Itu sangat luar biasa, kita patut bersyukur pada Allah dengan ridha Allah dan diikhtiari oleh kita rekan-rekan panitia, dukung oleh masyarakat secara luas. Alhamdulillah berdiri, insya Allah berdiri PKU dan sudah pembangunannya sudah 75% insya Allah. Itulah harapan kami sebagai generasi penerus yang tadinya itu sangat-sangat sengsara pikir dalam bidang amal usaha ekonomi itu tidak ada, belum ada. Diawali dari kita berjualan batik dan dimodali oleh cabang Pekajangan, terus kita bersilaturahmi ke Tursono dan lain sebagainya, akhirnya terbentuk amal usaha seperti PTM ini. Pengurus Muhammadiyah Cabang Kalibening, khususnya anak-anak mudanya, memahami bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sulit berkembang, akan sulit diterima oleh masyarakat luas apabila tidak ditopang oleh kekuatan ekonomi. Bermodalkan selembar saham Rp25.000, mereka bersatu membuat BTN yang saat ini sudah memiliki aset Rp30 miliar. Sekilas informasi untuk BTM di bawah naungan Majelis Ekonomi Cabang Muhammadiyah Kalibening yang kebetulan saya juga selaku ketuanya sebagai ketua Majelis Ekonomi dan sekaligus ketua Baitut Tamwil Muhammadiyah Kalibening. Kalau melihat sejarah perjalanannya, pertama pada tahun 1998 saat berdirinya di akhir tahun 98 dengan modal terkumpul sejumlah 5.600.000 dan satu lembarnya per lembarnya dihargai dengan harga kala itu Rp25.000. Namun sekarang alhamdulillah dari berbagai proses panjang perjalanan kurang lebih 17 tahun sekarang sudah memiliki aset persisnya di angka 28 miliar. Dan semua itu tidak lepas dari seluruh dukungan masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah Kalibening, dari unsur ranting, ortom, bahkan aum yang lain yang mendukung, maka inilah hasil karya warga Muhammadiyah yang kebetulan saya selaku ketuanya masuk pada periode kedua untuk tahun ini, dan tahun ini pula akan berakhir. Dan tidak lupa pula kami sampaikan kepada seluruh simpatisan warga Muhammadiyah di seluruh pelosok penjuru tanah air. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi seluruh cabang. Karena di mana BTM terbanyak masih hanya di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pekalongan, dan ada di Jawa Timur, Tulungagung, dan Lampung. Dan mudah-mudahan ini sejalan seiring dengan program penguatan finansial organisasi hasil muktamar di Makassar yang baru saja berakhir, semua bisa tergerak
untuk menggerakkan amal usaha bidang ekonomi, khususnya lembaga keuangan yang menjadi pondasi atau dasar finansial organisasi ke depan yang harus kita tumbuh kembangkan bersama. Mengenalkan Islam dan merubah masyarakat menuju kehidupan yang berkemajuan, kehidupan yang lebih baik, bukanlah persoalan yang mudah. Oleh karena itu, para pengurus Muhammadiyah Cabang Kalibening dan anak-anak mudanya menyadari, melalui pendidikanlah maka masyarakat bisa diajak untuk berubah. Didirikanlah berbagai amal usaha pendidikan. Baiklah, kami dari Kepala MTS Moda 1 Kalibening akan menyampaikan sekilas informasi tentang dunia pendidikan yang ada di Cabang Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara ini, di mana MTS Moda 1 Kalibening adalah merupakan kelanjutan dari pendidikan yang sebenarnya dari zaman Orde Lama sudah ada, cuma ketika itu adalah masih PGA 3 tahun Muhammadiyah. Setelah ada jeda beberapa saat, maka untuk beberapa tahun kemudian dilanjutkan dengan berdirinya MTS Muhammadiyah, di mana pada saat itu berdiri pada tanggal 6 Juli tahun 1984. Ketika itu kami memang satu-satunya SLTP yang menjurus ke hal agama, yaitu khususnya Islam, karena belum ada satupun madrasah sanawiyah yang ada di Kecamatan Kalibening pada saat itu, di mana pada saat itu masih ada 25 desa, sehingga kami merasa perlu untuk membuka sarana pendidikan ini untuk merekrut, menampung aspirasi dari masyarakat yang pada dasarnya adalah sangat agamis, sehingga mereka menghendaki agar anaknya bisa mengenyam pendidikan yang berbau agama. Untuk itu, bukan hanya kami di MTS ini, tapi di ranting-ranting juga sudah ada beberapa sekolahan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang jumlahnya di Cabang Kalibening ini ada 5. Dengan bermodalkan 5 MI tersebut, maka kami yakin kalau pendirian MTS ini prospek. Walaupun dalam perjalanannya ternyata justru 70% siswa yang kesini adalah dari SD-SD yang ada di sekitar Kalibening. Seperti SD Kalibening 1, SD Sikumpul, SD Sitakangen, SD Macet Tengah, dan SD Bedana serta Gunung Langit. Itulah latar belakang yang membuat kami dari PCM ingin mendirikan madrasah ini, madrasah Amiyah, yaitu untuk mengakomodasi kepentingan daripada masyarakat yang memang sangat haus akan pendidikan yang notabene lebih banyak agamanya, untuk mengimbangi kehidupan dengan materi-materi umum. Amal usaha ekonomi, amal usaha pendidikan, amal usaha sosial sudah ada di Kalibening. Namun, warga Muhammadiyah menyadari mereka belum memiliki amal usaha di bidang kesehatan. Padahal Kalibening, khususnya masyarakat, sangat membutuhkan layanan kesehatan yang terbaik. Oleh karena itu, para pimpinan Muhammadiyah dan anak-anak muda Muhammadiyah membulatkan tekad ingin mewujudkan dakwah melalui layanan kesehatan. Maka didirikanlah
PKU Muhammadiyah Kalibening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Majelis Pembina Kesehatan Umum PCM Kalibening, bahwa latar belakang pendirian PKU Muhammadiyah Kalibening yang berada di jalan utama Banjarnegara Pekalongan, dengan latar belakang bahwa Kalibening berada di daerah pegunungan dan jarak antara Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan sangatlah jauh. Dengan dasar itu, maka kami mendirikan PKU Muhammadiyah untuk dapat melayani masyarakat dalam amal usaha Muhammadiyah. Bahwa kita tahu bahwa Muhammadiyah Kalibening sudah ada berdiri amal usaha yang lain seperti MI, MTS, SMA, dan BTM Muhammadiyah Kalibening. Untuk itu, dari dasar nol modalnya, kita PKU Muhammadiyah berusaha untuk mendirikan rumah sakit yang sejajar dengan rumah sakit yang lain dengan berbagai macam usaha-usaha. Kita berusaha untuk merekrut masyarakat bahu-membahu dalam membangun PKU ini. PKU Muhammadiyah ini bersumber dari dana masyarakat, dari sumbangsih, amal zakat, amal dan sedekah, infak. Dan PKU Muhammadiyah Kalibening dulunya dari nol, sekarang sudah 5.000 meter persegi. Kita ke depan insya Allah bisa masuk jaringan rumah sakit Muhammadiyah dan Asia seluruh Indonesia. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kami di Majelis MPKU PP Muhammadiyah mengadakan tour untuk jaringan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah Indonesia. Dan tibalah kami di suatu kabupaten, dan itu Banjarnegara, tidak jauh dari Jawa Tengah pada umumnya, di posisi tengah. Dan kami berusaha dengan berbagai elemen yang ada di MPP Muhammadiyah, dalam hal ini dari LPCR, kami berkunjung ke pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening. Selama 2 hari perjalanan, kami mendapatkan suatu keadaan yang amat menakjubkan dan luar biasa. Di situ bagaimana pergerakan Muhammadiyah begitu terasa. Kami bisa merasakan bagaimana amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, ada SMA, MTS, kemudian SD dan PAUD-nya juga banyak, kemudian ada bidang finansial dalam ini BTM. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di tengah begitu padatnya masyarakat, dan kalau kita lihat Kabupaten Banjarnegara, sebuah kabupaten yang dengan penduduk sekitar 1 juta jiwa, hampir separohnya ada di dataran tinggi Banjarnegara. Mulai dari Karangkobar, Wanayasa, Kalibening, dan sebagainya, dengan hampir separuh itu, yang kita lihat belum adanya fasilitas kesehatan yang memadai untuk menopang pembangunan pergerakan masyarakat Banjarnegara pada sisi atas. Nah, untuk itu kami melihat, mengamati bahwa keberadaan Muhammadiyah lewat MPKU PCM Kalibening sangat layak untuk didirikan rumah sakit PKU Muhammadiyah Kalibening untuk tipe D.
Saya selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening tentunya untuk menindaklanjuti apa yang telah terprogramkan oleh pimpinan cabang di periode saya ini untuk bisa melanjutkan perjuangan melalui Muhammadiyah, kami tentunya kerjasama yang sangat kuat dan kebersamaan oleh semua pengurus cabang di dalam melaksanakan program-program yang kita laksanakan. Yang paling vital adalah untuk melanjutkan program kami atau paling utama adalah kehidupan Muhammadiyah. Nafasnya adalah pengajian, sehingga di Kalibening pengajian itu terus kita semangati, kita galakkan, baik itu di tingkat cabang, di tingkat ranting, dan di tingkat aum-aum. Seperti halnya pemuda Muhammadiyah cabang Kalibening setiap malam Jumat juga ada pengajian khusus yang untuk kajian tarjih dan lain sebagainya. Begitu juga Nasihatul Aisyahnya juga setiap hari Senin Manis ada kumpul semua unsur pimpinan cabang, pimpinan ranting Nasihatul Aisyah mengadakan konsolidasi. Kalau kami secara utuh setiap Jumat Wage pimpinan cabang Muhammadiyah Kalibening juga mengadakan konsolidasi lengkap, yaitu Muhammadiyah, Naisyah, Nasihatul Aisyah, dan Pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah berkat digalakkannya pengajian, semangat ngaji, kemudian kebersamaan di dalam kepengurusan baik itu cabang maupun ranting, program-program yang kami programkan di PCM kami setahap demi setahap bisa terlaksana. Dimulai dari awal dulu kami membangun Sanawiyah, membangun SMA Muhammadiyah, dan membangun di bidang ekonominya adalah Baitul Tanwil KJKS, Baitul Tanwil Muhammadiyah, dan sekarang yang sedang kita laksanakan adalah melaksanakan pembangunan Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Kalibening. Kami sudah berupaya maksimal karena pembangunan PKU itu kalau boleh dibilang berangkat betul-betul dari nol. Betul-betul dari nol, hanya kesemangatan dan kebersamaan baik itu pengurus maupun warga besar Muhammadiyah. Yang awalnya kita hanya punya tanah kurang lebih 500 meter, tanah wakaf dari saudara-saudara kami. Walhasil di samping perjalanan bangunan yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 80% untuk unit klinik pratamannya yang pertama, kami sudah bisa meluaskan tanah yang dulunya cuma 500 meter persegi, sekarang sudah menjadi kurang lebih 3.500 meter persegi. Kedepan, insya Allah kami tetap menyemangati kepada warga kami untuk ngerampungke program itu. Harapan awal tahun 2016, klinik kami sudah bisa beroperasi. Melalui media ini, kami pimpinan cabang sangat berharap dukungan baik itu dari pimpinan daerah, pimpinan wilayah maupun pusat, mobil khusus untuk pimpinan pusat adalah melalui MPKU-nya untuk bisa mendorong ataupun membantu kami supaya program kami yang sangat strategis ini, karena kami melihat potensi untuk didirikannya rumah sakit Muhammadiyah atau PKU Muhammadiyah di Kalibening ini adalah sangat sangat penting. Hari yang dituturkan oleh berbagai tokoh Muhammadiyah Kalibening dan terakhir dituturkan oleh Ketua Cabang Muhammadiyah Kalibening, kita menemukan kunci keberhasilan Muhammadiyah Kalibening untuk terus tumbuh dan berkembang, yaitu menjadikan pengajian sebagai nafas kehidupan bermuhammadiyah. Yang kedua, membangun kebersamaan dengan semua urtum, khususnya kalangan angkatan muda Muhammadiyah. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan dan membuat grup program yang mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi percaya dan bangga menjadi orang
Muhammadiyah. Saya merasa Muhammadiyah sangat-sangat luar biasa, terutama untuk bidang pendidikan bagi saya, karena saya dibesarkan dari pendidikan Muhammadiyah, yaitu saya sekolah di SMP Muhammadiyah Purworejo Klampok, Banjarnegara, kemudian SMA Muhammadiyah Banjarnegara, dan sekarang saya bisa hidup dari Muhammadiyah juga. Sehingga saya memandang Muhammadiyah terutama di Kalibening ini sungguh luar biasa, perkembangannya, kegiatannya, gerakannya sungguh sangat luar biasa. Begitu juga saya juga ingin memajukan Muhammadiyah dengan mendidik anak-anak saya. Anak-anak saya juga alhamdulillah sudah sekolah di Muhammadiyah di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sekarang sudah jadi dokter alhamdulillah. Terima kasih Muhammadiyah, dan hidup Muhammadiyah. Meskipun Kalibening berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, jauh dari kota besar, namun Muhammadiyah di Kalibening tetap tumbuh melayani masyarakat, dan banyak kegiatannya dinanti-nanti dan dibutuhkan masyarakat. Bahkan pengajiannya setiap Ahad Pon selalu dihadiri oleh ribuan, bahkan 6.000 lebih jamaah hadir. Kalibening membuktikan bahwa selama kita bersungguh-sungguh bermuhammadiyah, maka pasti Allah akan memajukan dan memberikan hasil perjuangan kita. Semoga daerah yang lain mengikuti apa yang dilakukan Muhammadiyah Kalibening. Semoga.